Nama saya Pak Eka, saya petani dari Desa Pringanom. Ini kesibukan seharian saya setiap pagi mempersiapkan peralatan yang berupa mesin pompa. Mesin pompa ini membutuhkan perawatan yang juga ekstra, mulai dari ganti oli, ganti busi, ganti spare part, dan itu pun kadang juga langka di pasaran. Dari beberapa masalah tersebut, saya mulai berpikir, akhirnya kami beralih ke pompa listrik. Di saat saya pakai mesin pompa berbahan bakar bensin, 1 hektar itu bisa menghabiskan biaya sekitar 1.200. Tapi dengan menggunakan listrik sekarang, biayanya hanya sekitar Rp400.000 per hektar. Dengan demikian, penggunaan pompa listrik itu benar-benar lebih hemat dan bisa membantu produktivitas petani di lingkungan sawah kami.